Ah. Nak tanya soalan, bagaimanakah pendapat dalam mazhab yang menyatakan tempat tempat imam itu tak boleh tinggi daripada tempat makmum? Yang ada riwayat hadis Nabi melarang perbuatan tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum. Ataupun ada khilaf kata dia makruh, ada kata kalau untuk mengajar ataupun untuk tempat yang tak sama level, dia boleh duduk dalam tempat atas dan tempat itu dia ada. Tapi kalau sengaja dia tinggikan tempat sejadah tempat imam tu, sekarang kapit banyak kan. Jadi kata dalam kitab kata dia makruh. Jadi saya pandangan. Saya tak boleh beri pandangan, saya bukan fuqaha. Ulama telah jawab yang mensyarahkan hadis. Neh, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari, hukumnya afdal jika tidak ada tujuan untuk menampakkan pergerakan imam, maka sama tinggi imam dengan makmum. Itu saja pandangan yang paling tepat. Okey? Setengah mengatakan saja-saja meninggikan makruh. Apa yang makruh? Bukan imam, tempat itu. Bukan imam makruh. Kita bahang imam makruh. Bukan meninggikan tempat, itu yang makruh. Macam puasa Senin hari Jumaat saja, tak dengan Sabtu. Puasa itu sunat, menunggalkan hari itu makruh. Kita bahang puasa itu makruh. Puasa makruh apa? Ibadat kepada Allah. Faham? Lagi soalan.